Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Ini dengar-dengar kan cuaca lagi ekstrim ya. Di sini juga lagi ekstrim, lagi hujan, angin ya ampun. Katanya di Indonesia juga lagi nggak jelas ya cuacanya, lagi banyak hujan, panas. Jadi teman-teman jaga kesehatan ya, makan yang cukup, makan yang sehat, minum vitamin. Ini aku mau belanja mingguan, tapi masih nunggu bentar lagi baru buka. Kayaknya 2 menit lagi baru buka. Jadi masih duduk-duduk di mobil dulu. Ini juga gerimis sih di sini, makanya aku bikin openingnya dalam mobil aja. Tadinya mau bikin pas udah mau jalan ke Lidl, cuma nggak bisa karena masih hujan. Aku mau ambil roti dulu. Ah, ini lagi promo beli 4 cuman bayar 2. Yang ini noh. Apa? Ini apa? Almond croissant yang favorit aku. Mana sih? Nah, ini dia. Oh, almond croissant-nya jauh lebih murah loh di sini. Cuma 13.000. Aku beli 4 nih. Karena bayarnya ntar cuma 2 aja. Sama ini roti sourdough favoritnya kita nih. 36.000. Ini aku beli 2 teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang lihat yang promo di depan ini nih. Nih, depan sini nih kalau yang murah, yang promo mingguan. Promo harian selalu ada 6 kayak di Aldi. Anggurnya lagi diskon 25.000, murah. Aku beli ya 1. Ini South Africa. Aku suka banget anggur. Kita berdua tuh suka banget. Ini cakep ya teman-teman ya. Ini 1. 24.000, murah. Biasa kan 32.000. Terus jeruk. Aku tuh pernah berapa kali beli jeruk sim tuh asem. Tuh lagi banyak yang diskon. Oh, ini juga diskon pas aku lagi butuh ini. Ini lemon sama lime segini cuman 16.000. Dapat berapa nih? Dapat 5. Dapat 3 lemon, 2 lime. Lumayan. Pisang nggak beli dulu deh, lagi bosen kayaknya pisang. Aku beli barusan nggak habis, tapi aku beli mangga aja. Wow, mangganya kayaknya cakep-cakep nih. Ini aku udah pilih ini yang udah empuk. Jadi ini biasanya udah manis kalau udah empuk. Kalau masih keras-keras gini biasanya asem. Ini harganya 40.000, dapat 2. Terus ada plums juga. Aku pernah beli plums, ini tuh enak, manis banget. Harganya itu 38.000, murah ya. Aku pilih-pilih dulu. Ini aku udah pilih-pilih plumnya, teman-teman. Ini yang paling empuk. Jadi kalau udah empuk itu biasanya udah manis banget. Aku beli 1. Harganya ini 38.000, dapat 4. Terus beli apel. Pokoknya apel aku nggak pernah ganti, pasti Pink Lady. Nggak pernah beli yang lain. Ini Pink Lady. Ini aku pilih-pilih yang nggak ada memar, teman-teman. Kalau ada memar itu cepet busuk. Apa di atas sih? Ya di atas ini juga masih banyak. Ini kayaknya ini nggak ada yang memar nih. Aku udah pilihin, bener-bener pilihin. Harganya 48.000. Ya aku tuh butuh wrap juga. Wrap mana wrap? Wrap yang biji-bijian. Jadi kalau ini yang plain, kalau ini bot in one bukan. Aku tuh suka yang ada biji-bijian, mana ya? Apa yang lagi kosong ya? Aduh, lagi kosong. Cuman ada yang plain white, ya udah ini aja deh daripada nggak ada. Ini 18.000. Isi 8. Aku mau beli ini ah, kacang mede. Udah lama nggak, udah beberapa minggu nggak beli kacang mede. Nih 36.000. Kalau almond sama walnut aku masih ada. Terus ini udah buah dan salad. Aku mau salad ah. Duh, stroberinya. Ya ampun tuh, jumbo-jumbo teman-teman. Buset, cakep-cakep ya stroberinya ya. Gede-gede semua. Ini aku lagi pilih-pilih juga stroberi. Pilih yang benar-benar udah merah itu biasanya manis. Kalau masih kayak kurang merah itu nggak manis biasanya. Kurang manis.
dipilih. Aduh, gede-gede. Lihat tuh, jumbo-jumbo, enak. Nah, ini dia nih. Ini harganya Rp60.000. Terus aku butuh salad juga. Yang mana sih yang sering aku beli? Oh, ini nih yang enak nih. Cuman sisa 2. Ya. Masih oke nggak sih? Ya oke lah, beli 1. Rp24.000. Terus, oh iya, aku tuh pengen brokoli juga. Pengen bikin sup. Sup brokoli. Oh, cakep-cakep nih, brokolinya gede-gede lagi. Nih, harganya Rp18.000. Cari yang paling gede. Ini oke lah ya, teman-teman ya. 1. Oh, iya, aku tuh butuh daun bawang. Daun bawang. Rp10.000. Kita lihat daging. Berapaan nih? Ini yang lagi diskon, yang lagi apa? Yang lagi promo minggu ini. Aku tuh pengen beli. Oh iya, aku tuh udah kehabisan bakso. Ternyata stok bakso aku udah habis. Jadi aku mau beli daging sapi cincang. Bikin bakso. Kemarin tuh pengen bikin mie bakso ayam. Cari bakso udah habis di freezer. Nah, ini dia. Aku tuh suka beli yang fatnya 5% aja, lemaknya itu 5%. Kalau ini lemaknya 10%. Ini aku, ini dia, yang 500 gram aja. Ini harganya Rp60.000. Ya, ini 500 gram. Beli 1. Terus aku tuh butuh paha ayam juga. Tapi hari ini beli 1 kilo aja deh. Ini harganya Rp56.000, teman-teman. Terus ini nih, Ian minta dibikinin Sunday roast. Dia mau minggu ini dagingnya itu pork. Jadi kita cari dulu yang pork leg. Ini dia. Ini kita sukanya yang ini. Ini 1,5 kilo. Harganya Rp150.000. Ini Rp160.000. Ini oke sih. Kita cuma berdua soalnya. Terus aku mau cari ikan ini nih, sea bass. Kalau di Lidl ini enaknya ada sea bass. Di Aldi itu nggak ada. Ini dia. Ini harganya Rp98.000, kita dapat 2. Ini tanggalnya sama aja. Beli yang ini aja. Terus hari ini aku tuh pengen beli ini loh, keju. Keju Stilton, keju yang bau kaki. Keju yang tuh bau, tapi kalau dipakai buat masak itu enak. Mana ya keju Stilton? Ini bukan, ini mirip sih. Oh ini nih. Mature Blue Stilton. Ini aku lihat resep di TV, pengen bikin sup. Harganya Rp52.000. Beli 1. Lanjut. Beli rice pudding apa yogurt ya minggu ini? Kayaknya Ian udah berapa minggu rice pudding terus, jadi aku ganti dulu deh yogurt minggu ini. Ini yang red berry, harganya ini Rp44.000. Ini lagi diskon teman-teman nih. Dari Rp46.000 jadi Rp44.000, lumayan ya. Diskon dikit-dikit lumayan. Terus butuh ini juga. Spread, ini dia. Ini plant based. Oh ini nih, ini yang biasa kita makan sama toast. Ini harganya Rp20.000. Jadi kita nggak pakai butter karena butter lebih berlemak. Kita pakainya ini spread, lebih rendah lemak dan lebih rendah kalori. Terus sekarang ambil susu dulu. Susu di sini. Aku biasanya beli susu itu setiap minggu 2 botol. Ini harganya masih sama. Rp28.000 satu botol. Sekarang aku butuh telur. Telur di mana telur? Oh, sebelah sana. Telurnya itu biasa aku beli yang large. Yang large itu cuma ada yang
Isi 6 tuh bisa lebih mahal, teman-teman. Kalau ini 15, tapi ukurannya campur-campur. Harganya ini 54.000. Ini free range bukan sih? Bukan free range kayaknya. Kalau kayak ini nih, ini free range nih. Jadi ayamnya itu bebas berkeliaran. Aku beli yang medium aja deh hari ini. Kecil banget ya mediumnya. Kalau beli yang 6 harganya 32.000. Kalau beli yang 12 harganya cuma 46.000. Aku beli yang isi 12 aja deh, karena kita itu banyak makan telur. Ini medium tapi kecil-kecil, ya udah enggak apa-apa lah. Sekarang aku mau ambil ini body cream. Body cream itu biasanya sebelah sini. Nih, kita suka banget ini. Murah meriah dan bagus. Ini harganya 20.000. Terus aku mau ambil almond butter. Minggu lalu di Aldi enggak ada. Oh, ini lewatin coklat. Beli coklat mumpung di sini. Ini ada kayak biasa ini raspberry, almond orange, salted caramel. Aku beli ini aja deh, almond orange. Ini enak banget, teman-teman. Harganya 30.000, dark coklat nih, 56% coklatnya. Ini cereal breakfastnya orang sini nih, banyak pilihannya. Banyak banget. Shreddies, ini oat. Tuh, banyak kan pilihannya. Banyak banget. Ini granola. Nih granola harganya sini 36.000. Gak tahu di Indonesia berapa, teman-teman, granola. Aku dulu pernah beli, kayaknya lumayan mahal deh granola. Ini almond butter itu biasanya di sini nih. Ini kan peanut butter. Apa ini almond butter? Ini cashew butter nih. Tapi aku suka almond butter nih. 35.000. Terus butuh ini juga, maple syrup. Maple syrup mana ya? Canadian. Ini bukan sih yang biasa aku beli di Aldi, beda kayaknya. Oh, ini grade E. Ini bener sih grade A. Canadian maple syrup. Ini harganya 70.000. Oh iya, aku lupa, teman-teman. Aku tuh pengen bikin ini loh. Rice bowl kayak Yoshinoya. Jadi aku mau balik ke tempat daging ini, mau beli yang daging sapi. Udah lama nggak makan ini, rice bowl kayak Yoshinoya itu, Japanese style. Aku beli yang kayak gini aja nih, kalau cuma bikin rice bowl nggak perlu daging yang mahal-mahal banget. Ini harganya nih, 78.000 dapat 2, ini 340 gram. Kalau ini yang thin slice, ini lebih murah dikit sih. Ini harganya 70.000 dapat 3. Oh, ini aja kali ya. Nggak usah kayak sirloin atau ribeye itu lebih mahal nih kalau sirloin sama ribeye. Aku beli ini aja. Ini harganya 70.000 dapat 3, 360 gram. Terus ini lagi ada tahu di sini 38.000. Aku beli satu. Nih, organic tofu, tahu organik harganya 38.000, 500 gram lumayan ya. Belum sempat ke toko Asia, beli tahu di sini aja. Ini udah ada jual di sini nih, ready meal nih, tinggal makan, teman-teman, udah kecampur semua. Ini sweet potato, jadi ini salad ubi manis. Kalau ini bang-bang chicken, harganya berapaan? Harganya 58.000. Lumayan sih. Dapat sayur juga, lumayan ya. Kalau ini tuh lebih kecil, chicken poke, shiitake mushroom, ini harganya sama, 78.000. Ready meal, tinggal makan aja. Ada sushi juga. Oh iya, udah lama nggak beli pak choy. Beli. Harganya 18.000 dapat 3. Enak kalau masak mie. Terus, oh iya, aku tuh butuh santan. Cari di Aldi minggu lalu nggak ada. Ini aku beli santannya 2. Tadi lagi ada staff ngatur-ngatur, aku nggak bisa videoin. Ini harganya 15.000 satu, 400 gram. Ini udah di tempat biskuit, teman-teman. Aku tuh hari ini pengen beli biskuit ini nih, namanya Rich Tea. Jadi orang Inggris kan terkenal suka minum teh, mereka tuh suka celup-celupin biskuit ini, makanya biskuit ini namain Rich Tea. Ya, ini isi 2, aku cuma mau satu. Ini merek ini nih yang enak nih, McVitie's.
kok isinya dua, kebanyakan. Ya nggak ada teman-teman yang cuma satu. Jadi aku beliin aja deh. Inilah harganya 54.000, tapi dapat dua nih. 2 x 300 gram. Ini big value family pack. Kalau yang merek ini tuh nggak seberapa enak. Aku udah pernah coba. Yang paling enak itu ini. Wah, ini sampai nori juga ada nih. Lumayan ini murah ini di sini. Harganya 24.000 doang dapat 5. Murah nih, biasa aku beli di Tesco lumayan mahal beli ya. Buat bikin sushi. Ini aku lagi di Middle Aisle mau cari ini nih, tempat kopi. Tempat kopi aku tuh dijatuhin Ian terus pecah. Jadi butuh ganti baru. Biasanya di sini tuh suka ada yang murah-murah. Kita cari-cari dulu ya. Gak ada kayaknya teman-teman. Yang punya aku tuh juga aku beli di Aldi waktu itu, murah. Ini hand blender nih, ada dapat 3. Bagus juga ya. Harganya berapa nih? Harganya 350.000, 380.000. Tapi dapat 3. Punya aku juga aku beli di sini, tapi aku cuma dapat ini sama ini, enggak ada ini. Lumayan ya, tapi aku udah punya itu 3 tahun lama. Bagus kan lama. Terus aku tuh butuh ini teman-teman, wajan buat di karavan. Jadi butuh carinya tuh yang ringan. Punya aku tuh berat yang cast iron. Ini ada 2 merek. Ini Castle Hop sama Salter. Yang ini 220.000, ini 240.000. Kayaknya aku mau beli ini aja deh. Ini soalnya diamond. It's much better, isn't it? Diamond. Kayaknya sih lebih bagus ya. Dan ringan-ringan banget ini buat karavan, bagus. Beli satu. Terusin. Terus kita mau beli ini teman-teman, pompa buat air. Buat ini. Siram tanaman di kebun kita. Discount ini sini. Dari 300.000, dari 300.000 jadi 200, dari 100 jadi 180.000. Murah banget. Get one. Ya. Yeah. Jadi ini teman-teman nanti pakai timer. Jadi kalau kita liburan tetap bisa siram tanaman. Garansi 3 tahun. Jadi bagus. Dan lagi diskon dari 300 jadi 180.000. Terus ini lagi ada sikat nih teman-teman, murah loh, 18.000 dapat 2. Aku pas lagi butuh beli ya. Oke, kita udah selesai belanja teman-teman, sekarang kita udah mau bayar. Kita udah selesai bayar teman-teman. Tadi kita bayarnya itu 99.88p atau hampir 2 juta, sekitar 19 jutaan. Sekarang kita udah mau balik. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.